Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man taba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Uhayyikum bi tahiyatil islamiyah tahiyatin thayyibatin mubarakah tahiyatin min 'indillah tahiyati ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini. Allah menghimpun kita kembali. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma yang fa'una. Dan duduk kita semua untuk menyebut-nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepadanya dan bersemangat mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kehormatan untuk disambut Rasulullah di Al-Haudh, diberi minum dari telaganya dan bernaung di bawah panji-panjinya hingga mendampinginya di Firdausil A'la. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan menjadi hujan yang bermanfaat, membawa keberkahan, membersihkan yang kotor, mensucikan yang najis, dan mudah-mudahan menjadi hujan yang penuh rahmat bagi kita semua. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf agak, bukan agak, banyak terlambat karena ada tamu tadi, terus tamunya curhatnya panjang, diputus tidak enak. Jadi alhamdulillah kita semuanya bisa berhimpun kembali di majelis kita. Dan seperti yang telah kita sampaikan pada waktu yang lalu, di dalam kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu yang telah lewat, kami menemukan bahwa ini negeri yang sangat haus akan dakwah. Ini negeri yang sangat haus akan siraman nilai-nilai keislaman. Ini negeri yang kemudian mengharapkan datangnya da'i-da'i yang bisa membawakan untuk mereka berbagai macam kebaikan. Dan dakwah ini memang kita bisa melihat nilai strategisnya dalam banyak bidang. Salah satu yang saya catat penting kemarin adalah dakwah dalam bidang makanan. Jadi kalau konsep kosher, apa itu kosher? Kosher itu makanan yang boleh dimakan oleh orang Yahudi, namanya kosher. Kalau kita mengenal istilah halal, orang Yahudi mengenal istilah kosher. Nah, kosher ini ada beberapa irisannya dengan makan halal. Jadi kalau kita suatu saat ke suatu negeri antah berantah yang sangat sulit menemukan halal, meskipun sekarang hampir tidak ada negeri yang semacam ini, yang sulit menemukan halal, maka salah satu pilihan daruratnya adalah memilih makanan yang kosher, makanan yang halal sembelihannya menurut Yahudi. Jadi kalau kita kemudian kembali kepada ayat Al-Quran Al-Karim di mana sembelihannya ahli kitab itu halal untuk kita, menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, hafizahullah ta'ala, yang paling mendekati makna sembelian ahli kitab halal bagi kita adalah kosher. Karena orang Yahudi kalau menyembelih makanan tetap dengan asma, asma yang mereka sembah, zat yang mereka sembah, bahwa itu adalah mereka sebut sebagai Elohim, gitu ya. Elohim ini adalah dekat nama dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna sembelian ahli kitab yang halal bagi kita yang paling mendekati adalah kosher. Kalau sembeliannya kawan-kawan Nasrani agak sulit,
Karena satu kemuskilannya kata para ulama adalah orang Nasrani itu yang ada sekarang hampir semuanya bukan muwahhidun, bukan orang yang bertauhid, tetapi trinitas, dan trinitas itu adalah suatu kemusyrikan. Dan yang kedua, penyembelihan kalaupun menyebut asma Tuhan yang disembah dalam agama Nasrani, maka sudah bukan Allah Subhanahu wa taala dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang ketiga, persoalannya adalah kebanyakan yang kita duga adalah Nasrani ternyata bukan Nasrani. Ada kawan-kawan di Australia itu cerita, teman-teman dari Saudi Arabia kalau ke Australia, kalau makan itu sembarangan. Semua daging dimakan, ini dimakan. Kalau ditanya, kenapa? Sembelian ahli kitab kan halal. Gitu. Nah, problemnya adalah 90% orang Australia mengaku diri sebagai ateis. Bukan orang Nasrani. Ini muskil banget gitu. Ini sesuatu yang sangat sangat berbahaya. Ini sesuatu yang bisa menjatuhkan kita ke dalam yang haram. Maka kalau kemudian dikatakan sembelihannya ahli kitab halal lakum, itu halal bagi kalian, maka yang paling mendekati adalah kosher, sembelihannya orang Yahudi. Jadi di pesawat mungkin satu saat antum memakai pesawat, tidak ada alternatif lain ke suatu negeri yang antah berantah gitu ya, ketika ditanya ini makanannya halal enggak, kalau kosher ada enggak, ada. Misalnya gitu ya, ini pilihan darurat dikala kemudian tidak ada yang halal, ini adalah kosher. Karena sebenarnya kosher ini dalam tanda kutip lebih ketat daripada halal. Banyak perkara yang halal sebenarnya itu tidak dimasukkan ke dalam kategori kosher. Dan bahkan kalau kita lihat di pesawat, biasanya yang orang Yahudi naik pesawat kemudian memesan kosher, itu kosher ini makanannya bahkan bungkusnya lapis terdalam yang bersentuhan dengan makanannya tidak boleh disentuh oleh non-Yahudi. Kalau kita ketemu orang Naturekarta, Yahudi-Yahudi ortodoks yang kemudian sangat teguh memegang ajaran agamanya, itu makanannya ini lapisannya, bungkusnya tidak cuma satu. Karena yang menyentuh makanan, wadah yang menyentuh makanan, itu tidak boleh disentuh oleh orang yang non-Yahudi. Ini keketatannya kosher gitu ya, sampai sedemikian. Beberapa hal yang halal, misalnya daging yang melekat di tulang belakang, itu halal. Kalau kita kan di kosher nggak benar. Kemudian daging yang melekat pada bagian-bagian tertentu ada dalam kosher yang kemudian secara ukuran halal dia halal, tapi tidak bagi kosher. Jadi ini keketatan kosher yang kemudian salah satu alternatif yang kalau kita satu saat gitu ya benar-benar tidak ada alternatif makanan halal, maka kosher inilah yang kemudian bisa masuk ke dalam kategori pembahasan sembelian ahli kitab itu halal bagi kalian. Ini karena bahasanya ahli kitab, sekaligus pula kemudian di situ nanti pembahasannya wanita ahli kitab halal dinikahi oleh pria muslim. Tapi bicara pernikahan bukan cuma bicara hukum. Bicara hikmah itu sesuatu yang lebih tinggi. Bicara hukum wanita ahli kitab yang mana? Yang wanita ahli kitab, gitu ya. Maka wanita ahli kitab yang mana yang kemudian halal dinikahi oleh seorang pria muslim, gitu? Pilihannya mana? Yang lebih tahu tentang kitabnya, yang lebih taat kepada kitabnya, itu pilihannya. Ngakunya ahli kitab, tetapi kemudian semua ritualnya kemusyrikan dan sebagainya, ini akan jadi kemusykilan. Jadi kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Ahlal wal Haram fil Islam, nah, masalahnya ayatnya tidak batal, ayatnya tidak dinasah, kehalalan itu tetap, tapi kriteria mana yang halal itu yang kemudian akan dipertanyakan. Karena di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada dua macam orang Nasrani muwahhidun yang bertauhid, gitu ya, seperti sebagian Nasrani Nestorian, gitu, dan ada Nasrani yang disebut sebagai musyrikin karena mereka telah menyatakan penyembahannya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti Nasrani Abyssinia dan Nasrani Konstantinopel. Nah, mana yang kemudian pada saat itu dipraktekkan oleh para sahabat? Wallahu a'lam bisawab. Bahkan di kalangan para sahabat terjadi perbedaan pendapat. Apakah kemudian Nasrani yang sudah trinitas itu masuk kategori ahli kitab yang
boleh dinikahi. Di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja terjadi perbedaan pendapat. Tapi saya kira kesepakatannya adalah semakin memahami kitabnya, semakin mengamalkan kitabnya, semakin dekat kepada tauhid gitu ya. Ini yang kemudian lebih layak untuk dikenai ayat itu. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada seorang di antara amirnya, seorang di antara panglimanya meminta izin untuk menikahi seorang Nasrani ahli kitab, maka beliau radhiyallahu anhu bertanya, apakah sudah tidak ada lagi muslimah sehingga engkau memerlukan untuk menikahi seorang ahli kitab? Jadi pertanyaannya, apakah sudah tidak ada lagi muslimah sehingga engkau memerlukan diri untuk menikahi ahli kitab? Kalau teman-teman yang di sini kemudian bisa melihat gitu ya, mana yang diutamakan gitu ya, milih yang solihah tapi biasa-biasa saja, atau milih yang cantik tapi ada potensi untuk disolihahkan gitu. Yang satu sudah solihah tapi belum cantik, yang satu sudah cantik tapi belum solihah gitu. Nah ini harus sangat hati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita faktar bitadiddin taribat yadak, maka pilihlah olehmu yang beragama maka engkau akan beruntung, gitu ya. Karena ada orang-orang yang menjadi terjangkit kesombongan, seakan-akan hidayah itu miliknya, sehingga kemudian dia ketika memilih, oh nanti bisa saya ajarin ngaji, kan sekalian saya dakwain, saya sebagai seorang lelaki muslim yang baik, yang saleh, akan mendakwai dia sebagai istri saya. Kalau sudah jadi istri kan mendakwainya lebih enak, mikirnya begitu. Tapi hidayah milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ditegur oleh Allah, gitu ya. Wa innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Engkau wahai Muhammad itu tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Maka Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dia kendaki menuju ke jalan yang lurus. Kalau Rasulullah saja ditegur sama Allah, engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada yang kau cintai, bagaimana kita? Engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada yang kau cintai. Yang bisa memberi hidayah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ini kita harus mengikuti bagaimana Allah mengatur. Pilihan-pilihannya adalah fakhtar bidadiddin taribat yadak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilihlah orang yang memiliki agama maka engkau akan beruntung. Jadi tadi bicaranya bukan sekedar hukum. Kalau hukum, oh halal, Qur'annya bilang begitu, ayatnya jelas begitu, halal lelaki muslim menikahi ahli kitab. Tetapi di balik halal gitu ya, ada sesuatu yang lebih tinggi. Hikmahnya apa? Kenapa kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, apakah tidak ada lagi muslimah sehingga engkau harus menjadikan seorang wanita ahli kitab sebagai calon ibu dari anak-anakmu, yang akan mensibukkan anak-anakmu dengan pelajaran pertama, dengan pendidikan paling awal, gitu ya. Ini jelas sebuah pertimbangan tersendiri. Nah, tadi kita dengan koser gitu ya. Ya, kalau ada yang halal meskipun pas-pasan, halal ada mas, tapi ini menunya sih vegetarian. Nah, vegetarian yang jelas halal gitu ya, kita utamakan daripada yang koser. Meskipun koser itu tadi ayatnya hilul lakum, sembelian mereka halal bagi kalian, tetapi gitu ya, ketika kemudian misalnya masih tersedia, oh menu vegetarian, vegetariannya apa saja, oh ada sayur ini, sayur ini, sayur ini, ada minyak-minyak yang meragukan enggak? Enggak. Ada yang berasal dari hewan enggak? Enggak. Dah, halal kan? Gitu ya. Ini seperti kalau antum dapat kunjungan dari tetangga, gitu ya. Tetangga antum adalah orang musyrik, gitu ya. Kemudian antum diberi makanan. Nabi SAW pernah ditanya oleh Bunda kita Aisyah, Aisyah dapat kiriman makanan dari tetangga yang tetangga ini belum masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, makanlah biji-bijiannya, tinggalkanlah daging-dagingannya. Jadi kita ini kalau dapat kunjungan gitu ya, oh halal ayam, oh halal sapi, tapi yang mengirim kepada kita gitu ya, kemungkinan dia satu belanjanya bukan di butcher halal, bukan di pemotong daging halal. Nanti ini antum kalau tinggal di luar negeri, misalnya gitu ya, dikirimi makanan sama tetangga antum. Tetangga antum kalau belanja tidak di butcher halal, belanjanya bukan di pedagang daging yang jelas tersertifikasi halal. Maka kalau menerima hidayah semacam itu, apa yang dilakukan? Kata Nabi SAW, makanlah sayur-sayurannya, tinggalkanlah daging-dagingannya. Ini pada kasus ibunda kita Aisyah, bahkan itu dikatakan bahwa ini makanan
sebagiannya dipakai untuk apa namanya mengagungkan berhala. Maka yang dilarang oleh Nabi SAW ternyata adalah yang disembelih, karena yang disembelih ini kemungkinan tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya si unta gitu ya, atau dagingnya si kambing. Itu halal kan gitu ya. Tapi berasal dari orang yang kita khawatirkan bukan belanja atau bukan menyembelih sendiri atau menyembelih sendiri tapi tidak dengan asma Allah Subhanahu wa taala, maka kita dipersilahkan makan saja sayur-sayurannya, biji-bijiannya, tapi hindari dagingnya. Antum di kampus nanti dapat undangan perjamuan gitu ya, dapat undangan dinner gitu ya dengan pihak kampus atau dengan teman-teman. Antum dapat undangan untuk menghadiri pestanya seorang kawan, di situ tidak menyajikan alkohol, tapi antum dipersilahkan makan. Apa yang harus antum makan? Pilih apa namanya tetumbuhannya. Ini apa namanya yang diberikan panduannya oleh Nabi SAW. Hindari daging-dagingannya karena penyembelihannya yang mungkin bukan berasal dari penyembelihan yang halal. Kecuali kalau kita yakin ini tetangga Kristen, tapi senangnya belanjanya halal dan selalu belanjanya di toko halal, gitu ya. Jadi ada halal store yang kemudian mereka senantiasa belanja ke situ, gitu ya, tanpa diragukan lagi. La roiba fih, ini tetangga kalau belanja memang senangnya yang halal, gitu. Dan memang dia selalu prioritas beli yang halal. Kalau perlu takin, sekalian tanyakan, ini tadi belanjanya di mana? Daging-dagingannya dibeli di mana? Oh, di butcher fulan. Butcher fulan jelas, butcher halal. Oh, kalau begitu enggak masalah, gitu ya. Nah, yang ini saya singgung tadi ini konsepnya adalah gitu ya, adalah Masya Allah tabarakar rahman. Sungguhnya kalau kosher itu didefinisikan sebagai Jewish meal, kosher itu makanan Yahudi, tetapi halal itu tidak boleh kita definisikan sebagai Muslim meal. Salah. Kalau kosher itu Jewish meal, tapi kalau halal itu bukan Muslim meal. Kenapa? Karena ayat-ayat yang menyeru untuk memakan makanan halal, ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal mu'minun, tetapi ayatnya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi halal itu makanannya siapa? Makanannya semua manusia. Seharusnya semua manusia makannya makan yang halal. Nah, seruan untuk makan halal itu bukan kepada muslim, bukan kepada mukmin, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa? Rizki-rizki yang baik yang kami anugerahkan kepada kalian dengan cara halal, dengan cara yang thayyib. Jadi seruan makan halal ini bukan kepada muslim, bukan kepada mukmin, melainkan kepada seluruh manusia. Maka kita ini jangan mendefinisikan halal sebagai muslim meal, tapi halal itu adalah high quality food, makanan berkualitas tinggi, disembelih dengan cara terbaik gitu ya, menghasilkan daging dengan kualitas terbaik. Ketika dagingnya disembelih, penyembelihan dengan cara halal itu menghasilkan fresh meat, daging segar yang paling bagus kualitasnya. Jadi kategori daging segar itu kalau kemudian darahnya keluar secara optimal, maka dia tidak mudah daging itu menjadi media tumbuhnya berbagai macam kuman, penyakit, dan parasit. Nah, cara untuk mendapatkan daging yang darahnya keluar optimal itu penyembelihannya harus dengan penyembelihan cara Islam. Jadi penelitian yang dipublikasikan oleh Dr. Nanung Danardono dari POM MUI itu salah satu penelitian di Jerman untuk melihat manakah yang lebih bagus, penyembelihan dengan teknik stunning dipingsankan ala Eropa dengan penyembelihan teknik Islam yang dalam pandangan orang dilihat di Eropa sebagai penyembelihan yang kejam. Kalau stunning itu hewannya dipukul bagian tengkorak depan sini sampai pingsan, stuck gitu ya. Jadi hewannya dipingsankan kemudian baru dipotong. Kalau kemudian penyembelihan cara Islam itu enggak boleh dipingsankan, justru harus dalam keadaan segar, sesegar-segarnya, sehat sesehat-sehatnya, sadar sesadar-sadarnya, baru kemudian dipotong dengan pisau tajam untuk memotong tiga saluran. Saluran nafas, saluran makanan, dan saluran darah, gitu ya. Tiga saluran yang kemudian ada di lehernya ini harus putus secara sempurna, kalau bisa dengan sekali potong, gitu ya. Ini yang dilakukan di dalam
di dalam penyembelihan secara Islami. Nah, apa yang kemudian diteliti di sana, Masya Allah ya, kita bisa melihat penelitiannya itu, sapi yang akan dipotong ini dibandingkan antara yang disembelih dengan stunning, disembelih dengan cara Islam. Cara memantaunya bagaimana? Dipasang dua alat. Satu adalah elektroensefalograf untuk memantau aktivitas otak, yang satu adalah elektrokardiograf untuk memantau aktivitas jantung. Jadi dua ini yang dipantau, jantung, otak. Nah, dalam teknik stunning, ketika kemudian dipukul stun gitu, ada aktivitas otak, bagian lobus yang kemudian mereaksi rasa sakit, ini kerjanya ter, gitu ya. Di elektroencephalograf tampak ini ketika di stunning, dipukul, dia merasakan sakit, pingsan. Kemudian ketika disembelih, set, gitu ya, maka juga elektroencephalograf tetap merekam bahwa hewan ini merasakan sakit yang sangat, hanya saya tidak diekspresikan karena dia dalam keadaan tidak sadar. Padahal sebenarnya dia merasakan sakit yang amat sangat. Tapi jantung aktivitasnya menjadi sangat lemah, semakin lemah sampai dia mati. Dan kemudian kalau ditampung darahnya, darah yang keluar ini sedikit. Yang kedua, kalau yang secara Islami ketika kemudian disembelih, set gitu ya, pisau tajam langsung kena di lehernya, apa yang terjadi? Hewannya ini kaget, tapi tidak sakit. Anda tahu bedanya kaget sama sakit? Kaget. Sakit gak? Enggak, ini cuma kaget. Enggak sakit. Jadi kaget, set gitu ya. Ketika kaget, apa yang terjadi? Jantung itu berkontraksi, dia menarik semua darah dari seluruh bagian tubuh. Itu ya, jantungnya itu kontraksi kemudian menarik darah dari seluruh bagian tubuh si sapi. Elektroencephalograf terpantau hanya kaget, tidak sakit. Jadi tidak sakit di sah gitu itu. Itu tidak sakit, cuma kaget. Karena kaget jantungnya narik seluruh darah, begitu ini putus gitu ya, saluran nadi yang ada di leher ini putus, maka jantung yang masih menarik tadi mengalirkan darah yang baru saja ditarik dari seluruh bagian tubuh melalui nadi leher yang kemudian sudah dipotong. Sor, maka darahnya banyak sekali keluar. Ini mengakibatkan pendarahannya optimal, keluar darah dari semua bagian tubuh ini optimal. Jadi sakit apa enggak? Enggak. Dari pantauan elektroencephalograf menunjukkan grafik normal, dia enggak merasakan sakit, cuma kaget gitu ya. Kaget tapi tidak sakit. Jadi aktivitas jantung yang terekam, bagaimana kemudian ini menarik semua darah, kemudian baru mengeluarkannya secara optimal ketika saluran nadi leher sudah putus. Maka kesimpulannya apa? Penyembelihan cara Islam itu tidak kejam. Penyembelihan cara Islam itu tidak menyakitkan. Penyembelihan cara Islam itu justru menjadikan dagingnya halal, bersih, sehat, tahan lama, bagus, kualitasnya tinggi. Jadi daging ini kalau darahnya keluar optimal, maka kemudian dia akan tidak mudah ditumbuhi berbagai macam parasit. Sebaliknya kalau daging itu masih mengandung kadar darah tinggi di dalam pembuluh-pembuluh yang ada di antara serat-serat otot dagingnya, maka dia akan menjadi media yang sangat bagus untuk tumbuh suburnya berbagai macam parasit. Gitu ya. Nah, makanya memang ini ya, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan begitu. Yang haram itu memang hanya dinikmati semakin enak kalau semakin haram. Anda tahu babi? Babi itu cara nyembelihnya gimana? Disembelih enggak lehernya? Enggak. Kalau disembelih keluar darahnya, daging babi itu tidak enak katanya. Jadi saya di Bali itu kan, kalau di Bali itu kan di mana-mana ada warung babi panggang gitu ya. Saya tanya, babi itu kalau nyembelih gimana? Oh enggak, disembelih. Lah gimana? Gitu ya. Kadang-kadang dengan besi panas tusukkan ke otak. Jos gitu ya. Jadi dia di kerangkeng, dihalang-halangi kanan, kiri, depan, belakang, kemudian ditusuk bagian kepalanya ini supaya kena otaknya biar mati. Karena apa? Kalau darahnya keluar, daging babi itu rasanya sepoh. Tahu sepoh?
katanya yang makan, saya juga tidak nyobain ya. Jadi ternyata Masya Allah ya, Tabarakur Rahman, barang haram itu jadi sempurna enaknya kalau ditambahi haram-haram yang lain. Dan daging babi itu enaknya makannya memang pakai, kata orang Bali, ya harus sambil minum tua. Jadi ngumpul semua hal yang buruk, khabith, itu suka ngumpul, nyari teman. Maka kenapa kemudian kita ini di wajtanibul khaba'ith, tinggalkanlah hal-hal yang khaba'ith, yang khabithat, hal-hal yang kemudian menjijikkan. Karena apa? Hal jijik yang satu itu narik yang lain. Satu, dagingnya babi jelas haramnya. Yang kedua, jangan disembelih, kalau disembelih tidak enak. Yang ketiga, gitu ya, makannya harus pakai khamar, kalau enggak pakai khamar kurang sedap. Jadi ini khaba'is itu ngumpul, sukanya ngumpul satu dengan yang lain. Anjing, pernah lihat orang mengkonsumsi anjing? Gimana caranya? Sama, enggak disembeli, kalau disembeli enggak enak. Kalau anjing masukin karung, pukul pakai pentungan sampai enggak bergerak, nah baru kemudian dimasak. Subhanallah ya, saking mengerikannya dunia. Jadi yang haram itu ngumpul dengan keharaman-keharaman yang lain. Khabithah itu ngumpul dengan khabithah-khabithah lainnya, khaba'ith itu. Maka dalam soal pernikahan juga yang thayyib harus ketemu yang thayyibah. Yang khabith itu hanya akan ketemu yang khabithah. Jangan kemudian yang thayyib itu mengutamakan yang khabithah. Gitu ya. Dalam surah An-Nur gitu ya, ayat yang ke-25 Allah sebutkan, An-Nur ayat ke-26 Allah sebutkan, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Jadi yang khabithah itu memang ngumpulnya dengan yang khabithah. Yang jelek-jelek, khabith, najis, jijik, itu ngumpulnya dengan yang jijik-jijik. Yang suci, yang bersih, yang baik, ngumpulnya dengan yang suci, yang bersih, yang baik. Maka kaidah ini berlaku dengan dalam amal soleh yang kita tujukan kepada Allah. Innallaha thayyibun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha bersih, maha suci. Dia tidak menerima amal kecuali yang baik, yang bersih, yang suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha bersih, maha suci, maha baik, maha indah, maha agung, dan dia tidak menerima kecuali amal yang layak baginya, yaitu amal yang suci, amal yang bersih, amal yang baik, amal yang agung. Jadi ini tadi, khabithah ngumpulnya dengan khabithah, thayyib dan thayyibah ngumpulnya dengan thayyib dan thayyibah. Ini satu kaidah kehidupan yang selalu berlaku. Jadi ternyata dari dulu begitu. Jadi kalau kita baca buku-buku tentang sejarah Batak gitu ya, maka yang namanya barbekyuan babi, terkenalnya BPK ya di sana, babi panggang karo, yang orang Sumatera tahu ya, babi panggang karo, itu memang minumnya sama tuak, itu sudah jodoh gitu ya, itu sudah jodoh. Satu yang haram ngumpul dengan yang haram yang lain. Kalau dikurangi keharamannya jadi kurang enak. Dikurangi kadar-kadar keharamannya jadi kurang enak. Nah, saya tadi mengatakan tentang strategisnya dakwah di dalam bidang makanan ini. Ini karena kita kemudian tidak mengkampanyekan halal ke seluruh dunia sebagai universal food, high quality food gitu ya. Daging berkualitas tinggi, pengolahan berkualitas tinggi, makanan berkualitas tinggi, gizinya thayyib, gizinya mencukupi, baik untuk kesehatan gitu ya. Ini adalah konsep tentang makanan halal. Maka di New York mulainya, ada seorang imigran keturunan India dan dari Yordania itu mendirikan satu restoran, semula lapak kaki lima, semulanya lapak kaki lima, street food begitu ya, namanya The Halal Guys. Nih, The Halal Guys ini kan berarti kampanye yang luar biasa tentang apa itu halal gitu ya. Ini yang jualan cowok-cowok halal. Halal buat siapa gitu. Halal buat istrinya.
Tapi apa kemudian yang dijual itu? Itu nasi. Ada nasinya sedikit. Kemudian ada daging yang dipanggang, di kebab. Kebab itu artinya panggangan. Jadi kalau di sini kalau jenis makanan ini salah kaprah bahasa ya. Kebab itu cara pengolahan. Kebab itu artinya dipanggang. Gitu. Nah, kebab ini diiris-iris kecil-kecil gitu ya. Kemudian di situ ada selada, sayurannya itu dirajang. Biasanya orang Amerika makan selada utuhan gitu ya. Tapi ini dirajang, dicampur dengan tomat, dicampur dengan kubis, dicampur dengan beberapa makanan. Jadi ada nasinya anget, nasinya kayak nasi biryani, tapi lebih spicy, bumbunya lebih kaya gitu ya. Disesuaikan dengan lidah yang universal, semua orang bisa makan dan merasakan enak. Ladanya banyak gitu ya. Terus kemudian ini ada sayurannya, kemudian ada dagingnya itu. Kemudian dia disediakan sausnya saus bawang dan juga saus pedas. Nah makanannya ini. Kemudian biasanya dia dijual dengan kemasan kayak corong gitu ya, dimakan dengan sendok. Kemudian ada juga yang dengan kotak gitu. Kemudian disediakan juga karena orang Timur Tengah biasanya nasi itu makanan istimewa, tidak setiap hari makan nasi. Maka nasi di situ adalah sebagai menu tambahan karena aslinya harusnya makannya makan roti. Maka tetap disediakan rotinya. Nih, jadi ini paket lengkapnya begitu. Ketika didirikan di New York pertama kali, Masya Allah ya, antrinya selalu terkenal itu. Antriannya itu mengular panjang memenuhi trotoar. Karena orang makan di situ, beli street food ini, dibawa pergi gitu ya, sambil cepet-cepet kalau sore mau pulang, sambil pergi ke subway, naik metro, naik kereta bawah tanah dan sebagainya, ini makan the halal guys. Makin lama makin terkenal, buka cabang di mana-mana dan selalu antrian panjang karena gedok tular. Ini enak, ini bergizi. Kalorinya diukur sesuai dengan aturan dari departemen FAO ya, departemen food and kalau Amerika itu apa, makanan dan pertanian. Jadi makanan dan pertanian, departemen makanan dan pertanian itu kan mengeluarkan rambu-rambu untuk makanannya orang Amerika. Berapa banyak nasi-nasian, berapa banyak pastanya, berapa banyak kemudian sayur-sayurannya, berapa banyak proteinnya yang harus diasup dalam setiap hari. Itu disesuaikan dan angka kecukupan gizinya sesuai dengan aturan ala Amerika gitu ya. Jadi halal, thayyib. Sudah halal, secara kesehatan dia juga thayyib gitu ya. Nah ini menjadi sebuah kampanye yang luar biasa, The Halal Guys ini. Sekarang kalau ingin ngicipi sudah ada di Senayan City. Di Indonesia sudah buka di Senayan City dan sama antriannya mengular gitu ya. Jadi The Halal Guys ini kampanyenya luar biasa untuk memperkenalkan kata halal yang friendly. Halal itu enak dinikmati semua orang. Halal itu bukan muslim meal, tapi halal itu adalah makanan untuk seluruh manusia. Dia enak, dia sehat, dia berkualitas tinggi, dia angka kecukupan gizinya pas untuk kita-kita. Nah, kenapa kampanye makan halal ini penting? Rekan-rekan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, makanan yang halal itu melembutkan hati. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, jika engkau ingin hatimu lembut, maka perbaikilah makananmu. Pastikan halalnya makananmu, maka hatimu menjadi lembut. Makanan halal ini kalau untuk orang mukmin menjadikan doa-doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta doa apa, akan ku doakan untukmu. Antum kalau ditawari Rasulullah minta didoakan apa? Pengen didoakan apa? Ini saya mau doakan kamu. Itu gara-garanya satu malam Rasulullah itu di kemah. Kemudian beliau mengatakan, siapa yang akan menjagai kami malam ini? Sa'd bin Waqqas, saya ya Rasulullah. Dan saat itu berjaga. Ini yang namanya berjaga dengan ihsan itu, kalau bisa bekerja itu melebihi job description. Job description-nya merunda itu, ya kan jaga, jangan tidur kan itu. Nah, Sa'd bin Abi Waqqas gak cuma itu, dia ngerti. Rasulullah kalau tengah malam bangun qiyamul lail. Apa yang dilakukan? Cari bejana diisi air. Jadi tengah malam Rasulullah itu keluar dari kemah, mau sholat cari air wudhu, langsung Sa'd bin Abi Waqqas ngulungin bejana isi air wudhu itu. Wudhu ya Rasulullah, silakan. Ini namanya kerja ihsan ini begini. Kerja ihsan itu pasti dapat sesuatu yang sangat berharga gitu ya.
Nah, karena Rasulullah itu selesai wudhu begitu terkesannya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak cuma jaga ketika diminta jaga, tapi bahkan menyiapkan air wudhu untuk beliau. Maka beliau nawarin, kamu mau didoakan apa? Sini saya doain. Antum minta apa? Didoain sama Rasulullah. Udah minta surga gitu ya, minta mendamping Rasulullah di surga. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas lebih cerdas dari kita semua. Beliau minta apa? Ya Rasulullah, doakan agar semua doaku mustajab. Kita kan gak terpikir ya. Jadi saya kalau gak baca riwayat ini juga gak terpikir, pinter banget ya gitu ya. Jadi doakan agar semua doaku mustajab. Itu satu doanya Rasulullah dikabulkan, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas semuanya jadi dikabulkan. Tapi Rasulullah ternyata tidak langsung memberikan taken for granted. Ya, gitu enggak. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Kata beliau, bantulah aku wahai Sa'ad dengan memperbaiki makanan. Karena memperbaiki makanan ini bagi mukmin itu memperdengarkan doa-doanya ke sisi Allah. Sementara bagi yang siapapun, makanan hal itu melembutkan hati. Apa akibatnya kalau antum jualan dan pastikan semua penduduk Amerika itu makannya halal terus? Kalau semua penduduk Amerika itu makannya makan halal terus, hatinya lembut. Kalau hatinya lembut, dengar ayat Quran, apa yang terjadi? Ketemu, klop. Tufail bin Amru ad-Dausi itu orangnya hatinya lembut. Dia pastikan makanannya itu dari sumber-sumber yang baik. Gitu ya. Orangnya adil, orangnya jujur, orangnya dermawan. Ketika naik haji ke Makkah, haji jahiliyah, naik haji ke Makkah, dia dipeseni sama tokoh-tokoh Quraisy. Nanti jangan ketemu Muhammad, itu tukang sihir, bahaya, omongannya bisa merubah hatimu, bikin kamu pisah sama istrimu, bikin kamu musuhan sama anak-anakmu. Masa ada dukun sesaksi itu, katanya? Masa ada tukang sihir sesakti itu? Zaman sekarang ada, itu namanya Muhammad, tahu tidak? Lalu dicontohkan keluarga-keluarga Quraisy yang berantakan dalam tanda kutip gara-gara yang satu masuk Islam, yang satu kekeh tetap musyrik, gitu ya. Itu ini sudah masuk ikut Muhammad, suaminya, istrinya belum, akhirnya cerai. Ini sama anaknya ikut Muhammad, akhirnya diusir bapaknya dari rumah. Ini gitu ya. Wah, ini tukang sihir berbahaya. Jadi kamu jangan deket-deket, jangan sampai dengar kata-katanya, gitu ya. Masya Allah. Nah, ketika Tufail bin Amru ad-Dausi itu mau tawaf, dia tanya, mana Muhammad? Lah itu lagi di dekat rukun Yamani. Dia lagi berdiri untuk ibadah dengan cara dia. Wah, gimana ini? Katanya saya gak boleh ketemu Muhammad. Yang penting jangan dengar kata-katanya. Lah gimana caranya? Udah akhirnya dia gulung kapas dimasukin ke telinga. Ketika tawaf itu, telinganya ditutupin kapas. Demi apa? Supaya tidak mendengar kata-kata Muhammad. Nah, tapi kalau Allah sudah mau kasih hidayah, gampang. Ketika dia kemudian sedang tawaf, kan lari-lari kecil. Sampai dekat Rasulullah berdiri oleh Allah, kapasnya dilepas. Jatuhlah kapas itu. Kapasnya jatuh. Ketika kapasnya jatuh, apa yang terjadi? Dia dengar Rasulullah baca ayat Al-Quran. Karena hatinya hati lembut, apa yang terjadi? Mandek tawafnya. Gak dilanjutin, ngelemprak di dekat Rasulullah, menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah sampai selesai. Begitu selesai, dia sudah kemudian tanya-tanya, tambahkan untuk saya, zid alaya, tambahkan untukku. Sampai banyak sekali ayat Al-Quran dibacakan, akhirnya di kemudian, kalau saya ingin bisa membaca itu, apa yang harus saya lakukan? Dia syahadat, dia mandi, dia kemudian ikut sholat di belakang Rasulullah SAW. Kata orang-orang Quraisy, gila Muhammad nih, sihirnya luar biasa. Sudah ditutupin pakai kapas kok ya jatuh gitu. Ini akibat Al-Quran kepada hati-hati yang lembut. Maka antum bayangkan betapa strategisnya dakwah dalam soal memberi makan yang halal ini bagi apa? Bagi sebuah masyarakat gitu. Kalau masyarakat yang terbiasa makan makanan yang halal, antum sebagai dai datang ke sana baca Quran, tiba-tiba ada yang pengen syahadat. Kenapa? Karena hati yang lembut, gitu ya. Dengar firman Allah nyambung. Karena hati yang lembut mendengar hujah tentang kebenaran, nerima. Karena hati yang lembut, maka dia tidak sombong terhadap kebenaran. Kalau dia mengakui bahwa ini benar, maka dia akan mengikutinya. Itu yang terjadi. Jadi cara untuk menaklukkan sebuah bangsa, sebelum kita kirim dai-dai, sebelum kita kirim dai-dai yang akan kemudian mengajarkan Islam, mengajarkan Quran, yang akan menyerukan orang untuk kemudian masuk Islam gitu ya, kirim dulu makanan halal full sampai negeri itu semuanya tidak makan kecuali yang halal. Nah, insya Allah dai masuk, wek, langsung akan berubah. Ini siasat, ini strategisnya makanan halal sebagai bagian dakwah kita. Maka ya, kita
sekarang ini apa namanya kampanye untuk makan makanan halal bukan sebagai makanan muslim meal tetapi sebagai high quality food. Orang jangan alergi makan makanan halal hanya gara-gara ini bersumber dari seorang muslim, hanya gara-gara dia datang dari orang muslim. Kita ini harus cara dakwahnya, cara dalam tanda kutip orang Yahudi. Orang Yahudi itu jualan bank riba, iya kan, di seluruh dunia. Dia enggak pakai label bank Yahudi atau bank riba, tapi sistemnya riba gitu. Nah, kita ini jualan bank syariah itu enggak laku-laku. Namanya syariah itu kesannya kok sudah gimana gitu, kesannya sudah gimana, padahal kita ini bisa kemudian gitu ya, ekspansi luas itu. Anda tahu bank terbesar di Saudi Arabia namanya apa? Ar-Rajhi. Tulisannya cuma Ar-Rajhi Bank. Syariah apa enggak? Jelas syariah. Tapi enggak usah dikasih label bank syariah Ar-Rajhi, enggak. Tapi semua orang tahu ini bank syar'i. Ini bank Ar-Rajhi ini syar'i gitu ya. Itu ya akad-akadnya jelas gitu ya, investasinya jelas, semua hasil baginya jelas gitu ya. Pakai untuk investasi apa jelas, clear gitu. Ini Ar-Rajhi Bank. Yang kemudian ternyata adalah bank syariah. Jadi enggak perlu dikasih nama bank syariah, orang tahu bahwa ini adalah bank yang baik, bank yang profesional, bank yang bagus, bahwa sistem yang ada di dalamnya ternyata sesuai dengan syariat Islam gitu. Jadi ini kenapa tadi saya cerita the halal guest ini terobosan. The halal guest ini cara untuk kemudian memperkenalkan makanan halal, mengkampanyekan halal sebagai bukan muslim meal tetapi universal meal yang makanannya adalah high quality quality food. Jadi ini siasat dakwah yang sangat penting gitu ya, untuk nanti menyampaikan tentang Islam gitu ya, yang dimulai dengan hal-hal yang benefitnya bisa dirasakan oleh semua orang, dan kemudian ini menjadi dasar bagi dakwah yang selanjutnya. Ya, jangan diremehkan, wow, cuma merek the halal guys jualannya dari pinggir jalan. Oh, ini strategis. Jangan-jangan orang-orang yang datang ke majelisnya Ustadz Muhammad Awud Joban, orang-orang yang datang ke majelisnya Imam Samsi Ali itu terketuk dapat hidayah gara-gara apa? Makanannya sudah halal. Gara-gara makanannya sudah halal, dia mudah untuk tersentuh. Ini tidak bisa diabaikan peran-peran semacam ini. Jadi dakwah ini memang harus kita susun sedemikian rupa, menggarap segala bidang yang menjawab berbagai macam persoalan masyarakat. Lihat orang New York, orang Chicago, orang San Francisco, orang Los Angeles. Ini kan semua orang-orang sibuk, pengen yang cepat, tapi gizinya cukup. Sementara jelas makanan fast foodnya Amerika itu semua sudah dilabeli junk food. Burger itu nggak sehat, frozen food isinya cuma daging ham, salami gitu ya, atau bahkan sosis, hotdog itu. Itu frozen semuanya dan itu tidak sehat. Sementara the halal guys menawarkan kebab, makanannya dagingnya, kolesterolnya rendah, dimasak dengan cara yang baik, bumbu-bumbunya bagus gitu ya, spicy, menghangatkan badan gitu, pakai merica ini, macam-macam. Ini semuanya pasti sesuatu yang kemudian menarik. Jadi clear, ini halal, sehat gitu ya. Sementara kemudian fast foodnya Amerika tidak bisa menjawab, memberikan itu gitu ya. Anda kan bisa lihat ya, polisi-polisi Amerika itu selalu stereotip di film, minumnya kopi, makanya donat, hoodie itu donat ya gitu. Nah, halal guys menghadirkan apa? Minuman yang ditawarkan alternatifnya adalah jus buah, atau air mineral, atau minuman-minuman yang selalu cocok dimakan dengan the halal guys ini. Ada makanan-makanan tertentu, itu ya, yang itu enaknya kalau diminum dengan minuman yang tidak sehat. Enaknya dimakan kalau dengan minuman yang tidak sehat. Dan ini memang kadang-kadang sudah rusak dalam satu kebudayaan tertentu. Teman-teman bisa lihat di Timur Tengah, itu angka diabetes tinggi sekali. Kenapa? Karena Anda makan nasi biryani, makan nasi mandi, makan nasi kapsyah, makan nasi-nasi Arab itu, temennya apa? Bipsi. Pepsi. Tulisannya kan Bipsi gitu ya. Mirinda gitu ya, Coca-Cola dan sebagainya. Seakan-akan didoktrin orang itu dari tahun 80-an gitu ya, bahwa enaknya memang pakai itu. Jadi minum itu kayak minum
kayak minum air putih. Padahal ini kan merusaknya luar biasa. Anda kalau punya sekrup karatan nggak bisa dibuka, gitu ya, guyur beberapa kali pakai kok, insya Allah lepas, gitu ya. Jadi itu alat yang penting untuk perbengkelan. Gitu. Itu bukan untuk diminum, itu alat yang penting untuk perbengkelan. Ini real gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti apa komposisi gula yang dipakai dalam satu botol kok, itu subhanallah. Tapi Anda bisa perhatikan bagaimana orang-orang Timur Tengah dirusak. Kuwait, Saudi Arabia itu mobil itu sudah banyak khusus diberi tataan untuk nyimpen suntik insulin. Kenapa? Umur 40-an itu kena diabetes itu sudah tinggi sekali angkanya. Di Saudi konon sampai 40%. 40% mobil di Saudi itu udah ada tataannya suntik insulin. Ini kan perusakannya luar biasa. Anda tahu yang namanya penyakit diabetes itu ngerusak semua organ. Itu kayak kemudian seluruh organ tubuh kita direndam pakai gula. Ya, makanya antum sekarang perhatikan, kolesterol itu sudah dipecat oleh UNESCO. WHO dari daftar makanan berbahaya. Jadi antum makan sate aman. Kenapa? Karena kemudian asupan kolesterol dengan kolesterol di dalam darah itu ternyata korelasinya rendah. Kolesterol yang ada dalam darah Anda terutama bukan berasal dari makanan yang Anda konsumsi terus langsung masuk ke darah. Enggak, logikanya enggak begitu. Kolesterol yang ada dalam darah itu diproduksi oleh tubuh Anda sendiri. Nah, faktor pemicu tubuh memproduksi kolesterol dalam darah ini ternyata bukan terutama oleh makanan, tetapi stres, gaya hidup yang tidak seimbang, Anda tidurnya tidak teratur gitu ya, beban tekanan kerja yang berat, kurang olahraga, hal-hal semacam ini yang lebih memicu produksi kolesterol dalam tubuh. Sementara yang dari makanan itu korelasinya dengan yang masuk ke darah itu tidak signifikan korelasinya. Ya antum makan sate 5 porsi misalnya gitu. Ya itu pelanggaran juga karena kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan gitu ya. Tapi itu tidak kemudian sesignifikan apa yang kemudian terjadi melalui proses ada orang stres. Makanya ada dulu salah satu sesepuh Jogokaran cerita, ibu saya dirawat di rumah sakit, kadar kolesterolnya sekian. Sekian hari sudah normal. Satu hari karena biaya perawatannya tinggi, biayanya di rawat di rumah sakit ini VIP gitu ya, very important person gitu ya, itu dibayar biasanya harian oleh keluarganya karena sangat mahalnya dan memang mereka mau yang mahal itu. Nah, satu hari yang nganter duit terlambat datang untuk obat-obatan macam-macam, perawatnya nyeletuk, ini kok yang bayari belum datang ya gitu. Pasiennya dengar apa yang terjadi, malamnya diperiksa kadar kolesterolnya itu levelnya menyentuh level yang belum pernah dibaca dari pasien ini. Pertanyaannya, kolesterol dari mana? Oh, enggak makan di situ. Enggak minum, enggak makan gulai tengkleng gitu. Enggak. Dari mana kalau begitu? Produksi tubuh. Tubuh memproduksi karena apa? Stres, kaget karena apa? Keluarganya belum nganter uangnya, khawatirnya dia keluarganya sudah kehabisan uang, khawatirnya dia mungkin macam-macam berkecamuk dalam pikiran, stres, hormon stres memicu produksi kolesterol itu. Luar biasa ya. Jadi, kolesterol sudah dipecat, tapi yang dimasukkan ke daftar makanan berbahaya sekarang adalah gula. Jadi gula itu berbahaya. Kalau gula antara yang diasup dengan yang masuk ke dalam darah itu korelasinya besar. Jadi Anda minum gulanya hari ini banyak, maka kalau kadar gula darah Anda tinggi, itu masuk akal. Ini beda dengan logika kolesterol tadi. Nah, maka yang harus Anda batasi ternyata, itu ya, hitung-hitungan itu paling cetok, itu adalah soal gula ini. Masya Allah ya. Jadi, kulu washrabu wala tusrifu, kata para ulama, ini ayat yang mengandung prinsip sumber kebahagiaan dunia akhirat, sekaligus kesehatan. Kulu, makanlah, washrobu, dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Clear, kalau ini diikuti, makan, minum, jangan berlebihan.
maka insya Allah Anda selamat gitu ya. Makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu konon diaplikasikan dalam Indomie. Indomie itu satu, kurang. Biasanya masih lapar kan kalau cuma satu. Tapi memang harus sudah berhenti di situ. Belum kenyang kan? Karena kalau dua, besesek. Apalagi orang Indonesia, beda sama orang Cina dan orang Italia. Orang Cina makan mie pakai sumpit. Orang Italia makan mie pakai garpu. Orang Indonesia makan mie pakai nasi. Lauknya kerupuk lagi. Ah, itu gula semua gitu kan. Itu gula semua. Jadi antum itu pola makannya kan mewarisi kakek antum. Kakek nenek antum dulu makan nasinya segitu, antum ikut. Padahal aktivitasnya sudah berbeda. Kakek nenek antum mencangkul di sawah. Antum enggak gitu. Jadi yang salah bukan berasnya, bukan nasinya kok. Sekarang kemudian ada kampanye itu beras jahat gitu ya, indeks glisemiknya tinggi gini-gini. Yang jahat bukan berasnya, antum yang jahat meninggalkan tradisi nenek moyang mencangkul di sawah. Sawahnya dijual dibikin kos-kosan gitu. Ini yang salah kan di situnya. Yang salah di situnya. Kalau makannya kayak kakek nenek kita, tapi aktivitas fisik kita kayak kakek nenek kita, aman. Enggak apa-apa gitu ya. Aktivitas fisiknya sama, makanannya sama, insya Allah enggak apa-apa. Tapi kita ini makannya sama dengan mereka, problemnya aktivitas fisiknya 10% daripada mereka. Padahal asupan karbohidratnya sama. Yang salah jadi bukan nasinya ya, bukan berasnya. Jangan menjelek-jelekkan makanan. Rasulullah melarang mencela makanan. Jangan kok kayaknya jahat banget makanannya gini-gini. Enggak, yang jahat bukan makanannya. Yang keliru pola hidup kita yang sudah berubah. Ya harus menyesuaikan diri. Kalau aktivitas kita itu enggak kayak kakek kita, seperti apa gitu ya. Secara fisik kita menghabiskan energi seharian seperti apa? Kalau beda separuhnya, oh ya udah makannya nasinya separuhnya kakek kita kan gitu. Enteng aja gitu. Dia tukang becak, makannya tukang becak segitu. Ya antum jangan makan di tempat di mana tukang becak makan. Dikasihnya ya segitu. Porsinya segitu. Memang enggak pada tempatnya gitu. Ini harap dipahami. Jadi yang salah bukan makanannya. Ini kenapa saya ingatkan kadang-kadang ada yang kemudian jahat-jahatin makanan gitu. Indeks glisemiknya tinggi, gini. Tabarakallah, Allah itu menciptakan enggak ada yang sia-sia. Loh, memang beras diciptakan oleh Allah untuk memberi tenaga. Anda tahu kuli-kuli bangunan itu diajak program One Day No Rice. Hamumet. Lah memang itu sumber energinya gitu kan. Kalau One Day No Rice ya lemes tenan gitu. Kenapa? Karena memang aktivitas fisiknya menuntut energi yang kemudian sangat-sangat apa harus cepat digantikan. Dan itu pakai beras gitu ya. Saya termasuk komplain Pak Nur Mahmudi Ismail tentang One Day No Rice. Orang kerjanya memang kerja fisik kok disuruh one day no rest. Kalau every day no rest gak apa-apa, itu kerjanya di kantor. Lah tapi itu kerjanya fisik itu memang yang salah satu yang paling cocok adalah nasi untuk segera mengganti energinya. Ini beda-beda tempatnya saja. Kita harus pintar-pintar menempatkan saja kan gitu. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Jadi tema MJN hari ini adalah makan-makan. Nah Bapak Ibu, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini juga kaitan yang kemarin saya sebutkan gitu ya. Kenapa kita ini makan makanan itu menyesuaikan dengan kebiasaan tempat yang sehat. Kalau antum pergi ke Amerika, makanlah makanan Amerika yang tradisinya tradisi sehat. Kenapa? Makanan itulah yang kemudian terbukti secara empirik bertahun-tahun, mungkin beratus-ratus tahun, itu membuat mereka mampu menghadapi iklim, kondisi apa-apa yang ada di sana. Sehat karena makanan itu, gitu kan? Tentu pilih yang sehat, jangan tradisi tapi enggak sehat, bukan. Tapi makanan yang sehat gitu. Antum pergi ke Jepang juga, makanlah makanan Jepang yang halal dan kemudian itu adalah tradisi sehat, makan ikannya, makan sayur-sayurannya, makan fermentasi kedelainya. Jadi mereka tempenya, kita bangga dengan tempe, tapi mereka punya makanan lain yang juga dari fermentasi kedelai tapi agak menjijikkan sedikit tapi itu sehat gitu ya. Ini bagian dari penyesuaian diri itu. Kalau Anda ke Hong Kong ya jangan maksain cari pecel, pokoknya saya sarapan itu harus pecel gitu. Hanyu sake gitu. Gitu kan. Saya pokoknya harus siang itu harus lotek. Wah, lotek. Susah lagi gitu.
sesuaikan diri saja, gitu ya. Ini bagian dari safar kita untuk memperkuat diri kita menghadapi berbagai macam hal yang ada di sana. Karena memang ternyata kekuatan setiap bangsa bertahan terhadap suatu makanan tertentu beda-beda. Profesor Hiromishi-nya itu dengan agak ketawa mengatakan gitu, kita bangsa Jepang ini paling gak kuat sama gorengan. Jepang itu baru kenal gorengan, makanan yang digoreng, itu tahun 1900-an awal. Jadi belum ada 100 tahun kata beliau kenal gorengan, sehingga angka kanker usus di Jepang gara-gara suka makan gorengan yang sekarang lagi merebak, gitu ya, katsu-katsu, we katsu everything, gitu ya, apa-apa digorengin itu bikin angka kanker ususnya Jepang sangat tinggi, kata beliau. Beda dengan orang Amerika sudah kenal gorengan pada abad 19 awal, tahun 1800 awal, di apa namanya, pertambangan-pertambangan, orang mulai cari emas dan sebagainya, itu goreng gitu ya, goreng telur, goreng ayam, goreng, semuanya digoreng. Itu ya, itu sudah kenal sejak abad ke 19. Jadi kanker usus besar gara-gara gorengan itu lebih rendah di Amerika daripada di Jepang prosentasenya. Nah, tapi kata beliau yang paling hebat itu orang Indonesia, karena di Borobudur sudah ada relief orang goreng makanan itu. Jadi sudah kenal gorengan itu sejak zaman bahula. Maka kalau sama-sama disuruh makan gorengan dalam porsi yang sama antara orang Jepang, orang Amerika dengan orang Indonesia, yang paling tahan itu orang Indonesia. Kenapa? Ususnya sudah menyesuaikan diri selama berabad-abad bahkan ribuan tahun. Kita ini ternyata sejak relief Borobudur sudah kenal orang goreng gitu. Ini sudah digoreng minyak kelapa sejak dulu di Indonesia itu sudah dipakai menggoreng. Sudah dari zaman dulu orang Indonesia itu suka gorengan. Nah yang sekarang sampai nekat gitu ya, goreng tambahi plastik gitu ya, tetap dimakan. Dan lain sebagainya, kemudian Masya Allah ya, luar biasa. Perusakan lewat makanan ini kita harus sangat-sangat selektif, sangat hati-hati. Di luar negeri kita diajak makan, oh, makan sayuran gitu ya. Di Indonesia makan sayuran berarti pestisida gitu kan. Ya, luar biasa. Di luar, makan buah gitu ya, oh, makan buah. Di Indonesia makan buah itu disuntik obat, disuntik pemanis, disuntik. Antum kalau makan semangka, kadang-kadang kalau belinya semangka sembarangan, ngelieng juga gitu kan. Suntiknya cairan gula ditambah obat pemanis, ditambah pemerah. Tuhan Allah, ini Indonesia ya gitu ya. Ini makan sayur dan buah tidak selalu benar. Karena tergantung itu tadi. Jadi, kulu washrabu wala tusrifu. Nabi SAW ini mengamalkan apa yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana beliau SAW menyukai makan makanan yang sehat, beliau qanaah, beliau apa adanya makannya, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Di antara makanan yang disukai Rasulullah itu hadisnya nanti akan macam-macam, sebaik-baik lauk adalah titik-titik, nanti ada hadis sebaik-baik lauk adalah cuka. Antum praktekan mau, sebaik-baik lauk adalah cuka. Itu karena Rasulullah qanaah saja. Memang ketika itu sedang ada cuka, sahabat-sahabat mungkin dalam hati, ya Allah, lauk kok cuma cuka. Tapi Rasulullah kemudian bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Kan sahabat-sahabat jadi semangat makan cuka. Kemudian Anas bin Malik cerita, kenapa dia ditanya, kenapa kok suka labu, apa-apa dicampur labu, apa-apa dicampur labu. Saya itu suatu saat melihat Rasulullah itu makan, kemudian ada labu dihidangkan, labunya cuma direbus, gitu ya. Itu Rasulullah suka sekali memakannya. Nah sekarang setiap kali makan apapun kalau bisa campur labu, saya campur labu. Terus apa lagi, kurma jelas. Ajwah itu suka Nabi SAW. Kurma, lauknya apa? Nabi SAW itu pernah makan kurma pakai anggur. Maka Nabi bersabda, sebaik-baik teman makan kurma adalah anggur. Antum nak bayangin, ya Allah makan kurma pakai anggur. Tapi Masya Allah, kalau Ibnu Qayyim itu menelaah lebih jauh, kita bisa melihat Nabi SAW itu memadukan makanan yang angsarnya panas dengan makanan yang angsarnya dingin. Kalau antum makan sesuatu yang angsarnya panas, misalnya daging kambing, itu sebaiknya diiringi dengan makan sesuatu yang angsarnya dingin. Contoh labu, labu itu dingin. Antum bisa enggak bedain makanan angsar panas dan angsar dingin? Kurma itu panas, anggur itu dingin. Gitu ya. Roti
itu netral. Cuka itu dingin. Itu daftarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di At-Tibbun Nabawi gitu ya. Ada makanan-makanan dengan angsar panas. Itu kalau antum makan angsar panas sebaiknya dipadukan dengan makanan yang angsarnya dingin, yang kemudian anasir-anasir di dalamnya itu mengandung hal yang kemudian mendinginkan. Ini anjuran. Anjuran dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bukan, saya tidak berani mengklaim ini anjuran Nabi SAW, tapi Ibnu Qayyim itu menelaah dari kebiasaan makan Nabi SAW. Ini kesana kemari, akhirnya saya berkesimpulan, orang Indonesia itu makannya paling dahsyat. Orang Amerika itu sarapannya ya gitu-gitu aja mas. Sarapan itu ya roti, mentega gitu ya. Kadang-kadang sereal, susu, gitu-gitu aja. Makan siang, sandwich, roti isi, tumpuk-tumpuk itu gitu ya. Dah. Baru makan malam itu agak beragam. Makan pagi, makan siang itu monoton gitu terus. Kita ini kan luar biasa ya, pagi gudeg, siang gudeg, malam gudeg gitu. Atau pagi rendang, siang soto, malam kare, semuanya dalam bentuk mie instan gitu ya. Jadi saya kira soal makanan ini menempati satu pembahasan penting di dalam agama kita, tadi juga menempati pembahasan penting di dalam dakwah kita, karena ini kaitannya dengan bagaimana kita melahirkan generasi yang bagus, bagaimana kita menata hubungan dengan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan ada seseorang, dia seorang yang musafir, musafir itu doanya mustajab. Dia seorang yang shaim, shaim itu puasa, puasa itu doanya mustajab. Dia seorang yang madlum, didzalimi, orang yang didzalimi itu dosanya mustajab. Lah wong kerampokan di tengah padang pasir gitu ya. Tapi hamba ini kemudian mengangkat tangannya ke langit. Orang yang mengangkat tangan ke langit menghadap Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, doanya mustajab. Apa komentar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang ini? Tetapi bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sementara dia memakan makanan yang haram, sementara dia memakai pakaian dari pakaian yang haram itu. Ya makanya soal makanan ini soal bukan sembarangan. Inilah dunia, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, haramnya diadab, halalnya dihisab. Jadi yang haram masuk ke tubuh kita itu karena kita kemudian sembarangan, ceroboh, tetap akan kemudian menjadi bagian adab. Sampai-sampai Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak layak daging yang tumbuh dari barang yang haram kecuali api neraka. Kemudian kita bisa mendapati dalam bahasan fikih, saya dulu heran waktu kecil, salah satu yang membatalkan puasa adalah al-qai', muntah dengan sengaja. Antum pernah belum muntah dengan sengaja? Kan kita rata-rata muntah itu ya karena mabuk, perjalanan atau karena apa, masuk angin, macam-macam gitu ya, itu muntah. Pernah enggak muntah dengan sengaja? Zaman kita ini jarang-jarang kan ya orang muntah dengan sengaja, kurang kerjaan, sudah ditelan kok dimuntahkan lagi. Ini karena zaman kita, zaman orang tidak hati-hati. Pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, itu muntah sengaja, itu populer. Kapan? Kalau habis makan kemudian baru sadar, lah tadi ternyata itu haram nih. Itu orang akan berusaha memuntahkan makanannya. Itulah yang dimaksud dengan muntah dengan sengaja. Kenapa kok muntah dengan sengaja? Karena tadi nelan yang haram, gak tahu, baru tahu sekarang, maka kemudian dimuntahkan. Ini disebut al-qai', muntah dengan sengaja. Itu dalam bahasan fikih puasa, ada pembatal puasa muntah dengan sengaja. Kita kan sekarang aneh kan belajar fikih, pembatal puasa dalam fikih Syafi'iyah, salah satu adalah muntah dengan sengaja. Ini orang kurang kerjaan betul, muntah dengan sengaja. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah masih ada beberapa cerita dari Amerika dan dari Turki, insya Allah dari Turki juga. Jazakumullah khairan, mohon maaf atas segala yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.